selamat datang ke live acting ke pedas stinker. Dia makan apa sebab pedas tu? Promote sikit, promote sikit. Kita makan sambal dari ayam Gebongs. Gebongs ke gebong, nasi gebong. Sambal korang gila pedas sangat. By the way, hi penonton-penonton live acting ke. Hello. Tiba. Dah ada channel. Dia nak ganggu yes. I punya frame sekarang ni. Jadi untuk isu kali ni, isu live acting ke kali ni adalah pandangan redup. Kita nak tengok macam mana orang-orang bagi pandangan redup eh. Pandangan redup macam macam tu ke? Ah, begitulah. Lepas tu kita cerita pasal budak-budak kantoi dia orang pergi ride tapi tak ajak bos. Bos kita kan dia kuat touching. So nak macam mana? Kita tak boleh nak buat apa. Betul tak? Ajak ke tak ajak ke? Salah juga. Okeylah. Lepas tu kita cerita pasal rambut Adib. Rambut Adib sekarang ni kenapa dengan rambut Adib? Kenapa? You tak suka rambut eh? You cuba pusing belakang. Astaghfirullahalazim. You baru perm ke? Oh ya ke? Dia punya astaghfirullahalazim tu je dah tahu dah memang dia tak berkenan ni. Ya, saya macam kau buka tudung ni. Lepas tu kita cerita pasal pasang Lego. Kita cerita pasal Lego. So diorang semua berantem dan melalui challenge untuk ya ada cili tak gigi I tu. Aku tak tengok pun tak cakap pun. Kau nak dengar cerita lawak weekend ah? Okey. Kan kita orang patut pergi geng-geng berbasikan ni kono-kono nak pergi Ipoh kan. Okay, so tak jadi. So Sabtu pagi tu aku pergi lah Putrajaya first time dengan wife aku. Sakit. Lepas tu dalam pukul 8.30 tu aku dah nak balik lah. Aku dengar pergi BOS! Oh, bukannya korang bukan bersama-sama? Tak. Dia nak hati ni cerita dia. So, okay. Oh, apa? Oh, korang siapa? Oh, ramai. So, ramai. Yang paling lucu okey lah. Lepas tu aku join orang cycle. Join orang cycle. Lepas tu Haris keluar statement. Eh, Pai. So, sekarang dah boleh IG story ke? Okay. Lawak tu. Tengah sampai dia ni. Dia mana nak kawan dengan orang basikal-basikal lama. Oi, batang ni backup aku. Kani, sini. Kani. Oh. Mat. Tak syok lah dia bos. Susah lah. Bukan tak syok. Cerita dia. Aku dah beri. Tak apa, dah beri. Duduk. Apa? Cerita dia. Aku dah on nak pergi Ipoh tu semua. Tapi ada bangsa-bangsa dia bagi hanging. Tak tahu bagi jawapan. Tak ada jawapan. Tu. On ke tak on? Takkanlah aku berdua dengan bos bapak pergi. Okay lah, duduk bos kan? Duduk bos kan? Ha. Bos lah. Lepas tu, diorang ni ajak. Siapa yang ajak, Bai? Kau ajak nak lari? Tak, kau pasal. Bukan ajak, bukan saya ajak. Sampai, ada orang lain ajak. Siapa ajak? Siapa ajak? Nak kena gaji ya dan grup. Oh, ada grup basikal. Ada grup basikal. Ada grup basikal. Memang unwanted lah yo. Takpelah kan. Itu pun Mujo dia orang nak panggil bos. Cuba ke dia tak panggil. Dia panggil ke tak? Mujo dia panggil kau. Sebab nak insta. Tak, sebab takut tu. Takut aku ternampak ke. Kan pagi tu aku cakap dalam grup. Sebab masa dah kayuh tu macam ni akan ada jumpa orang ni juga ni. Lepas tu pak jumpa betul. Tak jumpa orang tak apa. Jumpa orang yang tak nak ajak tu yang pelik. Kan? Tapi tak, Haris menang lah. Haris menang tu. Kalau tak memang tak ada siapa boleh IG story lah tentu. Jaga hati lah. Aku tergelak gini. Tapi Haris memang... Haris tak lupa dia jadi depan bos. Tak ada betul kan kayu ramai ni. So. So Fai dah boleh IG story tak ni? Pasti kat Fai. Padahal dia. Sial lah kelab basikal pun dia. Alah apa benda nak formal-formal lah ni. Dah bos bos buat lah. Potong lah. Bos bos ni. Atas ni dah start straight lah. Aku tadi asalnya aku malas tak pakai cap. Kalau aku tak pakai cap bawah akan jadi macam ni. Tapi aku risau takut handsome sangat. So aku macam aku biar straight atas je, biar hujung. Okay, kau ikat tak? Kadang-kadang ikat. Tapi kadang-kadang ikat tu buat aku rasa macam malas. Tak style sebab apa? Sebab salah satunya adalah dahi ya. Satu. Aku malas nak ikat sebab faktor utama adalah dahi ya. Dahi aku luas. Eh, tapi bila dah kerintin ni tak nampak sangat dahi kau luas weh. Eh? Apa, tadi you cakap apa kesukaran you? Kesukaran you dah hadapi? Susah sikat lah rambut je ni. Rambut je ni susah sikat. Dia boleh sikat waktu mandi saja. So aku tak... Aku sebenarnya... Ya, aku ni setan. Misal lah kak. Misal apa? Misal lah buat rambut ni.
Macam mana nak straight balik lah? Sel teruk. Kau rasa dia akan straight betul ke? Dia akan macam ketak-ketak nas gegar? Dia akan. Tak, aku tanya soalan macam tu. Aku risau doh. Kau tanya aku soalan macam tu, aku jadi takut doh. Aku takut rambut aku lepas ni kalau straight-straight rosak. Itu memang jam lah untuk aku. Tapi kalau straight tu straight elok balik, okey lah. Tapi kalau straight rosak tu, aku terpaksa... Kena pendek balik lah. Yes. Aku akan pendek dan aku akan shift misai aku dengan janggut. Kalau aku pendek. Takut. Kita orang dah terbiasa kau image kau macam gini. Tayang eh. Kalau kau shift semua, tayang tu lah. Kau budak baru. Eh tak. tak. Kalau dia shave semua dengan rambut pendek, dulu satu kot jadi dua kot. Jahat. Jangan jahat. Dia lebih daripada kutuk, kena kutuk ya. Lebih daripada kena kutuk. Rambut you kalau tertarik kan? Contoh. Dia tak rasa getal eh? Tak ada lah, tak sakit lah. Lagi satu rambut cepat, banyak bubur lah sebab buat benda ni. Shampoo you tu dia letak bunga cengkir. Ini dua kali aku dengar apa ni. Apa ketua Ferry ni. Ferry, Ali cakap you acik-acik. Siapa kata? Ali. Eh betul lah. I memang pakai bunga cengkir dah hilang lah bubur. Betul. Ferry yang minggu lepas dia beritahu. Tak habis-habis yang bunga cengkir dia. Tahu lah. Dapat kat band. Bunga cengkir tu. Bagi lumat. Okey. 9 boleh? Eh, tak nak. Pandangan redup. Tak reti doh. Macam mana? Tak reti. Kari jalan ni. Kari. Contoh. Kari cepatlah. Kena bagi contoh. Sebab semua tak tahu. Macam mana? Sekali je. Okay. Zat. Tengok kamera. Pandangan redup. Oh, you touch my tra-la-la. Aduh. Okey. Pandangan redup. Bagilah. Tengok kamera pandangan redup. Aku tak reti doh. Sebab sekarang ni kan tengah viral. Kan viral orang cakap macam the way one email you can. Okey. Give me that look. Give me that look. Gambar. Dah tengok aku, tengok kamera je. Macam The Rock punya look. Yes. Smoldering. Smoldering intensity. Smoldering. Tak boleh. Serius, tak boleh. Berapa second? Okay. 5 second. Okay. Tak payah tengok orang kat kamera je. Tak payah. Dia nak gaya rapper je. Kena feel. Okay. Betul lah Kani pula. Eh, tak rambat ke sekali? Okay, Kal. Pandangan redup. Kau jangan buat yang pervert punya tu lah. Pandangan redup. Ni geli yang aku tak boleh dah. Yang kau bagi time kau nyanyi untuk bini kau. Alah, Syed. Ada halangan. Tak. Dia tak boleh. Dia tak faham ah. Tunjuk dia. Kau tunjuk dia. Tunjuk dia je. Okey. Ali. Kau Ali. Ali. Ali pun tak payah buat kemas apa semua lagi. Cepat. Pandangan redup. Pandangan redup kan ni? Macam kau pandang awet macam. Aku tak reti. Aku tak pandang awet. Tak reti tu. Macam mana? Mana aku tahu? Redupkan mata kau. Macam mana nak redupkan mata sial? Kau jadi. Tunjuk ni. Last eh? Last. Dah tak boleh dah. Dah hilang dah. Apa? Macam kau pandang awet tu macam. Hey you. Mana sial? Nak menyemboi. Kau tak expect lah tu. Sekarang ni mana yang minat superhero punya show apa semua? Oh, aku sebenarnya dalam meeting ni. So menunjukkan aku boleh multitask. Aku dalam meeting. Orang tengah present. Ada tak payah banyak-banyak. So yeah, mana yang minat superhero especially DC punya show? 60 DC punya movies yang korang boleh subscribe langgan dekat Astro on Demand. Dia punya campaign is called DC Heroes, Hero DC saya, Best of DC Heroes. Antara key movies yang korang boleh stream sekarang adalah Batman vs Superman, The Ultimate Edition, Dawn of Justice. And then dia ada package DC 7 Film Collection, antara yang ada dalam tu Shazam, Aquaman, Wonder Woman, and then
dia ada Lego DC Justice League 7 film collection. So ni termasuklah Justice League Lego DC Comics Superheroes Justice League Cosmic Clash dengan Lego Batman the movie, which aku suka. Lego Batman the movie baik, gang. But anyway, geng-geng dekat On Demand ni telah baik hati bagi kita orang, sebab dia orang nak suruh kita orang promote. So what kita orang minta pada dia, okay, let's bagilah something on our end. So when they give something to, we thought okay, let's have fun with it. So tadi aku cakap Lego DC, so dia orang dah sediakan dua jenis Lego DC punya set yang aku akan buat challenge within the team. Meaning aku dah pilih dah, Syafa akan berpasangan dengan Akif. Bukan, aku dalam meeting. Syafa akan berpasangan dengan Akim, dan Akid akan berpasangan, Akid dengan siapa? Apai. Akid akan berpasangan dengan Apai. So ini dua set yang diorang akan build. So dua team ni, one of them akan build one of the sets, and diorang akan lawan sesama diorang. On top of that, aku pun ada dua set. So meaning team Syafa dengan Akim akan build satu set, team Akid dengan Apai akan build satu set, aku seorang akan build dua set sambil dalam meeting. So kita tengok siapa menang. Gelabah gila. So kita akan pilih Apai mana ni? Cemas. Aku seorang ni akan sepasukan tak ada. Tak boleh. Siapa dapat ni, dia akan dapat Wonder Woman. Apa ni? Ni apa ni? Siapa bunga. 10. Bunga. Siapa dapat ni Wonder Woman Siapa yang dapat apa? Siapa yang bunga? Tak siapa bunga siapa ni? Tak sign lagi. Bunga. Okey, tak apa. Kepala. Okey. Siapa tu? Apa tu? Apa ni? Tak, siapa teka betul dapat Wonder Woman. Ah, so dia teka betul dia dapat Wonder Woman. Okey, yes. Oh, okey. Nanti. Dia suruh scan the QR. Woi, otak dia tengoknya pun dah pening ah. Tak dengar cakap referee sel. Cuba tak 1 2 3 start. Ada start. Oh, ini bomb ni dah set ni. Pandai-pandai dia orang buat. Longgar gitu. Pegang apple. Ada lagi. Ada lagi kecil. Kau nak pilih-pilih, bos dah pasang tau. Sekejap, kita asingkan ikut color dia. Tadi lah step 8. Ni tengah curi tengok edit. Dia tengah curi macam nak pasang. Kau curi pun benda ni beza ni. Okay, Pa. Siapa buat kereta, saya buat yang karakter. Kepala otak. I have a question. I mean, what about... Sambil meeting. Yang muka surat nombor 16 ni lagi susah doh. Kita balik. The actual fish is this. Gear tu. Gear ni. Aku rasa aku memang power doh buat benda lah ni. Akim memang teruk. Kenapa dia macam tu? Sabarlah, Mak. Sabarlah, aku nak keluarkan dia. Ni aiskrim. Jadi aiskrim. Aku tengah fikir ni. Okay, satu kali tengah guide siapa je buat. Kepala otak kau tengah guide aku. Siapa nak apa? Aku bagi. Aku puas ke? Yang satu tu nak tiga. Satu nak tiga boleh? Bukan! Abang. Mana yang redup? Dia memang redup setiap hari. Dia redup. Macam nak minta maaf kat Adli tak ajak dia nak bestel. Tak. Contoh dia ke buat macam tu? Contoh. Tak. Adli setakat ni. Ali. Beri ke apa? Itu macam lagi lah. Tak redup. Terganggu. Kan dia buat macam mana? Tengok macam. Tengok balik. Lain. Aku dah tak apa, kena review video ah. Saling boleh. Aku dah tak apa. 3, 2, 1. Macam tu. Itu ajak bromen. Itu ajak quickie. Bodoh. Kau jangan ketawa orang kau pula. Okay, itu kalau lelaki buat, kalau perempuan reply macam mana? Tadi aku dah reply kan? Perempuan reply macam mana? Tak boleh lah, macam mana? Dua mana aku? Aku tak boleh. Apa? Macam mana? Tapi tak fair, takkan perempuan tak ada pandangan redup? Baik, mana ada perempuan? Takut orang fantasize bila ni? Tak boleh. Okay, respond.
Dia punya tendungan lain-lain. Kalau kau buat, kalau kau punya tadi, tak boleh, ada tak satu pun aku rasa goda. Dalam banyak-banyak ada rapper, tiba ni ada hero film Hindustan. Okay, ni patut jadi macam ni lah. Macam mana? Macam mana? Soalan ni 90. Masalahnya kau apa benda aku minta pun kau tak tahu. Oh ni. Ah. Okay. Eh, boleh tukar minta tukar partner tak Zani ke? Eh tak. Ni dah ada dah. Dah tu. Oh betul lah. Pening tu. Eh, cak, buka dia. Kena buka baru. Ah, kena cabut balik, cabut balik, keluarkan balik. Kau dah bangga sangat kau buat benda ni tadi kan? Terlebih ni nak buka okay, balik. Okey, aku tahu mana salah. Buat apa tu? Uish. Wey, kita dah siap. Kita dah siap eh? Aku sana meeting kot. Apalah. Kejap, ada satu barang ni macam hilang. Kau dah habis ni bos. Ni kita punya yang hilang kat sini. Hey. Dia tak mana-mana drop dia punya set, lepas tu nak ambil aku punya. Mesti salah pasang tu. Bos, boleh pinjam yang original ni, nak tengok sebagai sampel. Weh, nanti kau curi part. Weh, curi part? Tak curi, bos, saya nak tengok nak, macam ni kau nak letak mana. Tak, tak. Kau saja nak buang masa aku kan. Aku nak rentak pengakit dengan pai ni. Ah. Okey, tak apa, tak apa. Diorang dua orang, aku dah nak siap lah. Kalah dengan apa dengan Akid, tak apa. Sebab part yang kau cari, part yang kau cari ada kat sini. Ah, itu dia. Kita sikit. Oh, bos lah. Rembat, memang rembat. On one. So, diorang menang sebab diorang buat benda ni semua dalam masa sejam 14. Oh, sejam 15 minit. Oh, my God. What is this? Time. Screenshot. Alah, dalam video ada 1 hour 22 minutes and 4 seconds. Untuk both okay. Orbit. Hello. Doh, ini memang... Tak, ini sama macam aku buat seorang tu sebenarnya. Anyway, kita ada contest. So, korang pergi dekat IG kita orang. Where okay. Korang akan menang hadiah-hadiah dia. Okay, hadiah dia adalah... Kita ada 4 Wonder Woman punya mark. 4 Blacklight Neon Green Inflatable Mallet. 4 Harley Quinn punya Funkos. So, contest macam mana nak masuk. Korang kongsikan korang punya hero DC saya punya story dekat IG Tinker. Nanti kita akan post gambar related to the contest. Dia punya tu hero DC saya. Make sure ada hashtag tu hero DC saya. And kau punya cerita lah, siapa hero DC kau. Contoh macam Hakim, hero DC dia Harley Quinn. Sebab apa? Sebab Harley Quinn seksi. So korang post siapa hero DC korang tu, and then kenapa dia hero DC korang. So make sure ada hashtag, sebab kita akan pilih pemenang berdasarkan hashtag. Nak more info, kalau tak faham apa semua, nanti dekat IG kita akan post cara-cara dia jugalah. IG Tinker. Okay, gulak eh. Aku nak pergi meeting ni satu. Nanti kita jumpa. Satu. Oh, yo. 2 jam ni. Compare dengan bosnya. Compare apa? Tengoklah mana lagi orang kata lagi real, lagi menjadi. Kalau tengok kita punya kereta, ada sama je game dah. Cukup. Sama pandangan redup. Pandangan redup. Pandangan redup sikit. Jangan pandang aku, pandang ni. Ha. Situ. Dia tak boleh, dia kena tunduk sikit. Bukan tunduk. Mata tu redup. Alah sialnya. Eh, bagi pandangan redup. Tapi untung lah. Tak rugi kan. Tak ada. Tak payah. Natural lah. Pandangan redup sikit. Pandangan redup? Dia sama semalam eh. Pandangan redup macam mana bos? Ada. Tunjuk sikit. Tunjuk sikit. Macam mana? Macam tu. Macam tu lah. Tengok kamera lah. Aku tengok aku buat apa. Tengok kamera. Boleh, dia kena ada kani lah. Kani dia boleh. Macam MK pandang apa? Ha, macam MK pandang Nabila tadi. Macam mana? Tak boleh, ada cam tak boleh kan? Ada cam tak boleh MK pandang Nabila, macam mana?
Kena tengok gambar, kena tengok gambar. Nak aku bayang jadi Nabila Razali ke? Kat mana? Peluang kedua, video clip. Ni. Ha ni. Cepat. Eh, siapa? Kau mana ke? Macam tu. Tu pandang macam tu, besar ke tak? Nanti lah, punya pandang. Sorry. Ini ya. Tunjuk. Tunjuk balik, tunjuk balik. Tunjuk balik. Aduh, gelinya. Dia kena macho macam. Pandang ada duduk je. Orang ni tu sesuai. Oh, okey. Eh, buat apa pandang duduk? Pandang ai. Pandang kan. Tak pandang ai kau. Ini pandang siapa? Pandang siapa? Cil pandang duduk, pandang duduk, pandang ada duduk. Asal pandang aku pula. Oh, okey. Oh, sekarang ke? Boleh. Sumpah tu macam bos marah. Yelah pandangan redup kemarahan. Eh, kau punya pandangan redup dah? Ha, belum. Itu pondan je kan. Cepat. Buka spek masih buat. Macam mana nak buat pandangan redup? Kalau kau pandang seorang perempuan ataupun lelaki dengan penuh kasih sayang. Tak. Aku ada apa untuk support statement aku. Ah, macam tu je. Eh, tak. Apa yang taknya? Kat rumah lain. Lama sikit. Kat rumah lain. Macam tu. Baiklah, itu saja di Life at Tinker. Jadi kita nak ikat dia, letak tepi. Jadi sila cakap apa? So, jangan lupa. Apa-apa komen lah kat bawah. Komen pasal rambut adik. Adik view sekarang, you pusing belakang je. Okay, jadi itu saja dari Life at Tinker. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like. Dan jangan lupa komen kat bawah ni, okay? Bye.